Widih, malam guys. Widih, gercep amat ini. Gercep amat. Tim notifikasi ya kalian. Selamat malam. Selamat malam teman-teman. Siapa yang rencananya udah mau tidur tapi gak jadi? Atau kalian semua mau begadang? Apa itu tidur? Kalau aku belum tidur, kalian gak boleh tidur. Terima kasih ya sudah memundurkan jam tidur untuk nonton showroom ini. Jadi aku baru nyampe hotel. Lama ya dari selesai show, karena tadi kita ada briefing dulu, take konten dulu, dan mampir ke minimarket jajan dulu. Jadi baru nyampe deh. Belum bersih-bersih, ini bahkan masih dikepang rambutnya. Tapi hari ini tuh aku sama Kak Ola malam ini, kita kan belum makan malam nih, kita rencananya mau masak. Tapi kalau masak berdua doang tuh kayak garing gak sih? Jadi kita mau ajak kalian buat nemenin kita masak. Hihihihihihi. Kirain makan rawon. Enggak, kita gak makan rawon. Tapi aku bakal bikin mie. Kalau misalnya Kak Ola dia mau makan nasi aja katanya. Terus mau memasak daging. Jadi kemarin aku habis beli daging instan gitu, daging babi. Gak apa-apa, kita berdua kan boleh makan babi ya. Jadi kita akan makan daging babi pakai mie. Sebenernya tadi aku mau pakai nasi juga. Jadi kayak daging babi pakai nasi anget kan kayak enak gitu ya. Tapi setelah aku pikir-pikir, kok kayaknya mie enak juga gitu. Mie goreng. Terus mie gorengnya yang jumbo. Kaget suara dispenser. Entah kenapa dispenser di sini berisik banget, guys. Stop bikin ngiler, mendingan kamu bikin. Oh iya, lupa beli telur, tapi enggak apa-apa. Mendingan kalian masak juga. Tapi aku lagi nunggu ini, nunggu Kak Ola. Kak Ola lagi ini, lagi ngapus make up karena dia bilang dia capek, kayak kulit mukanya tuh sudah meronta-ronta, minta dibuka make up-nya. Bukan dibuka sih, dihapus maksudnya. Kalian lagi ngapain sih sebenarnya? Tadi hari ini tuh show pertama di Surabaya, guys. Akhirnya tadi aku udah bisa ikut MC, senang sekali. Aku sudah tidak dibungkam oleh bukan Jote ya. Telat gak cek aku? Enggak, aku juga baru mulai. Besok tuh kita ke teaternya tuh siang, jadi kita bisa bangun siang besok. Hari ini tadi rencananya tuh pagi-pagi sebenernya aku mau sarapan kan di hotel, karena di hotel itu sarapannya banyak jenisnya, terus banyak yang manis, banyak yang pokoknya banyak deh. Jadi aku pengen coba, tapi tadi pagi itu aku ngantuk banget guys, karena semalam aku gak bisa tidur. Semalam aku baru tidur jam 2 pagi dan aku gak tahu kenapa gak bisa tidur, gak ngantuk. Mungkin karena pas kemarin showroomnya Kak Ola aku sempet tidur kali ya, jadi aku gak ngantuk malamnya. Terus tadi pagi jadinya aku gak bisa bangun deh, hahaha. Jadi gak jadi sarapan, aku pengen sarapan padahal. Jangan banyak-banyak begadang. Iya, aku juga gak mau banyak begadang. Kayaknya nanti abis masak, abis makan, aku bakal selesai showroom. Abis itu aku akan mandi dan juga bersih-bersih. Abis itu bakal tidur deh. Karena mungkin karena kemarin gak ada teater ya, jadi kayak gak capek gitu. Kalau misalnya hari ini kan kita perform, jadi energinya
terkuras. Jadi semoga aku bisa tidur dengan cepat malam ini. BTW ya si Ola-Ola ini udah belum ya? Kalau misalnya dia nggak keluar ke sini, kita nggak akan mulai masak dan kita nggak akan mulai makan BTW. Hehehehe. Annyeonghaseyo. Maaf yang nge-lag seperti biasa. Apakah sudah aman? Poni aku, kita rating poni hari ini ya. Sebenarnya lumayan aman, tapi dia terbelah sedikit di sebelah sini. Tapi nggak apa-apa. Jadi terlihat natural ya. Mana sih ini Kak Ola? Kapan ke Jepang lagi? Nggak tahu, mau ketemu Ritsuki. Bayi gemas adik onlineku Ritsuki. Nggak tahu pengen ke Jepang secepatnya ya. Tips audisi Gen 13. Tipsnya adalah apa ya? Percaya diri. Kamu harus percaya diri dan kamu harus punya pengetahuan basic tentang 48 group. Karena pasti bakal ditanya tentang OC-nya siapa, lagu kesukaannya apa, gitu-gitu. Tapi gak tahu sih sebenarnya ya, kan itu kan pas aku audisi dulu. Kalau sekarang kan udah banyak generasi yang telah berlalu ya. Jadi aku gak tahu apakah masih sama atau enggak. Kayaknya sekarang lebih sulit deh kalau mau masuk JKT48. Jadi semangat ya. Gimana perasaan pakai kostum gajah? Aku senang sekali karena itu pertama kalinya aku bawain Amino Do Butsuen. Terus kayak menurut aku kostum yang paling lucu adalah kostum gajah. Karena dia telinganya gede banget, terus pakai bando. Seperti yang kalian tahu, aku suka banget ya pakai aksesoris rambut yang gede-gede kayak pita atau kayak hairpin, topi gitu-gitu. Itu aku suka banget pakai. Jadi pas aku tahu aku dapat gajah, aku senang banget karena dia bandonya gede banget. Jadi lucu. Gitu deh. Berat gak sih? Sebenarnya enggak sih, enggak gitu berat. Aku kira tikus. Enggak ya, aku gajah loh. Terus aku kan ngepost foto aku yang loncat itu kan pakai kostum gajah, terus diedit-editin sama ini tuh gara-gara idenya Kakak Simfio nih. Diedit-editin, kocak banget dah. Seru gak tadi? Seru bingit. Jadi bahan meme. Iya asli, kayaknya aku gak ngapa-ngapain pun hari-hari jadi bahan meme dah sama kalian. Kenapa sih kalian seperti itu? Ngapain aja hari ini CPO? Hari ini perform. Gak ngapa-ngapain lagi selain perform. Hari-hari joget. Aku senang joget-joget. Panas gak capek kostum gajah? Jujur panas. Aku kayak baru pertama kali pakai dan itu ternyata panas karena dia tebel. Halo. Tidur C. Gak mau, kamu aja. Sebutin OC-nya dong. Oshi di mana? Aku punya banyak Oshi, emangnya kalian dong yang punya banyak Oshi? Apa ini? Kamu masak di mana? Di kamar. Enggak, maksudnya enggak di kamar sih, maksudnya di hotel. Oshi, aku satu ya. Kamu berbohong, kamu tidak jujur. C,
Cah, tadi aku nonton tapi di Q11, ya ampun. Makasih ya udah nonton. Emangnya udah nyampe rumah? Cepet banget deh. Rumahnya deket lah sama teater. Nanti semoga bisa datang lagi ya ke teater CKT48. Semoga berkesan. Jadi ke bioskop gak jadi BTW. Cepio bantuin Adel sama Kristi pakai kompor. Oh, mereka lagi showroom juga. Eh jujur, eh iya juga sih. Sejujurnya aku belum pernah coba kompor di sini. Gimana tanya lainnya ya? Coba kita lihat. Waduh, kompor listrik lagi. Aduh, aku juga nggak bisa lagi guys. Gimana dong? Ah, nggak bisa. Gimana caranya ya? Tunggu. Di sini ada tulisan stop plus go. Oh, nggak pernah pakai kompor listrik, sumpah seumur hidup. Ini Adel sama Kak Kristi juga lagi showroom. Tanyain dong cara gimana kalau misalnya mereka udah tahu. Ini gimana caranya ya? Bentar nih, aku balik kameranya. Tolong bantuin aku. Nih, tulisannya ini ada stop and go. Aduh, ngeblur lagi. Aduh, ngeblur. Terus di sini tuh ada gini-gini. Oh, aku tahu. Mungkin ini itu buat yang ini ya. Kalau yang ini buat yang ini gitu kan. Misalnya mau pakai yang ini berarti kita pencet yang ini. Ininya dipencet. Gimana ya caranya? Nyalainnya tuh, tunggu. Cara nyalainnya tuh gimana? Ini touch screen ya. Kalau aku pencet, tunggu guys, ini menurut kalian aku harus pencet yang mana buat nyalain yang ini? Yang ini ya. Gak bisa guys. Gak bisa. Kita harus nyalain dulu gak sih? Ini ya. Bukan, gak ada yang bisa dipencet. Gimana caranya? Ini. Oh ini. Gak bisa juga, ini bukan dipencet guys, diapain sih? Ujung kiri ini kan, terus nyalainnya gimana? Ditahan. Udah. Atau yang ini kali ya? Gak tahu guys. Oh my god, kita mengalami permasalahan. Aku harus bilang sama Kaola. Kaola? Ya? Kita gak bisa nyala. Eh, kamu bisa nyalain kompor listrik gak? Bisa. Demi apa? Hah, ini dia nih. Emang chef pasti bisa. Aku nggak tahu caranya gimana. Nih guys, tadi tuh di MC aku tuh ngomong kalau misalnya di hotel kita tuh ada pencuci piring otomatis. Gila, ini keren banget sih. Nanti kita coba ya. Aduh, oke. Aku nggak bisa nyalainnya. Kita menunggu chef Ola untuk beraksi saja ya. Aduh, ini lama banget sih, aku udah lapar, Mitch. Boleh gak kalau aku mulai duluan memasak? Ayo makan, aku udah lapar sedunia. Aku seneng banget karena di hotel kita ada toaster. Sebagai manusia penyuka roti, aku bahagia banget sih. Kalau aku gak bisa nyalain kompor. Enak banget makanya. Ini loh tinggal di pas dia pencet ini. Gimana cuy? Gimana sih? Gimana kalau gak ngerti kan? Telepon Ciger apa ya? Stop and go gak sih? Ada tombolnya gimana? Tanya dong sama mereka. Justru tadi ini Kak Kristi sama Adel juga lagi showroom, gak bisa katanya. Ah, kita apa gak bisa masak selama-lamanya Kaola? Bisa. Telepon Cigir dong. Boleh gak? Boleh. Atau gak Kak Eli katanya agak kampung ya. Kak Iin gak sih? Kak Iin. Kita video call aja Kak Iin.
Kita lagi video call kali ini ya guys, untuk meminta bantuan kepada ibu-ibu. Pasti ibu-ibu lebih tahu cara nyalain kompor. Muka ini sangat ringan. Aku udah lapar banget sumpah, kayak rasanya lambung aku mau keluar. Oh my god, aku gak bisa kayak gini. Eh, kita punya panci gak sih? Di mana panci itu? Apakah kamu melihatnya? Katakan peta, katakan peta. Aduh, di mana ya? Kalau banget. Ya, the rice cooker. Gile, keren banget sih. Di mana pancinya? Gak ada dah. Stop bohongin. Kalau kita enggak punya panci tahu. Enggak diangkat. Kalau kita enggak punya panci, Kaula. Gak punya. Di sini gak sih? Aduh. Guys, gawat guys. Terjadi ketidakadaan sebuah panci untuk kita masak. Di situ ada gak? Coba cari. Apakah kamu melihat panci? Nih. Oh iya. Ada. Kita harus ini ya. Kak Eva kali ya? Iya. Katanya Kak Elia tuh ngecigre tau, ini buat masak daging babi. Ini buat masak mie. Kamu pak, kamu udah ada kan nasinya? Aku pakai nasi aja. Oke. Kak Eva. Alfa. Cara nyalain kompor ini gimana sih? Tuh, udah ke kiri, kameranya ke kiri deh. Sini. Eh, mana sih? Tombol yang, ah itu, eh bukan, sebelah kiri. Ini yang paling ini. Yang atas. Terus diapain? Ditekan. Sampai bunyi. Enggak bunyi. Sekali aja. Tik gitu. Jangan kayak itu, Bu. Enggak ada, Kak. Enggak bisa sih, Kak. Ini kelok. Oh, kelok. Pencet. Enggak bisa. Sumpah ini manusia kampung. Bawahnya. Enggak bisa, Kak. Harusnya bisa dipencet. Jangan dipencet semuanya. Coba nih. Coba. Dia bakal bunyi, Kak. Bunyi deh. Itu kelok itu. Apa enggak kecolok ya? Tapi kalau enggak kecolok ini enggak mungkin nyala. Itu kelok dia. Cara bukanya gimana? Ditekan dua kali nyala enggak? Kebuka enggak? Enggak. Ditekan. Enggak bisa, Kak. Tekan lagi. Kak, kompor listrik enggak bakal meledak kan, Kak? Agak, paling nyetrum. Apa panggil housekeeping ya? Panggil aja di telepon deh. Soalnya di rumahku dipencet nyala, kemarin juga itu nyala. Kemarin yang nyalain siapa? Aku. Kemarin kelok juga aku pencet itu nyala. Aku pencet. Kemarin keloknya bukan gue deh. Coba ya? Gak bisa lagi, Kak. Udah aku telepon dulu deh. Oke, makasih Kak Eva, bye-bye. Minta tolong Kak Eli, coba Kak Eli. Masalahnya nih guys, ini tuh bukannya kita gak tahu pencet apa, tapi semuanya gak bisa dipencet. Apa kita tidak ditakdirkan untuk memasak daging, Mam? Aku udah lapar banget, tau gak sih? Kalau lapar tuh emosi. Coba kita telepon Cigre. Pinjam dong HP-nya, boleh gak telepon Cigre? Mima, say hi dong sama showroom aku. Mana? Mana? Aku lagi showroom. No link, reconnect. Sorry. Itu lagi ngecas, berarti. Aduh, aku telepon aja itu enggak. Cigre lagi showroom, aku kita telepon nanti dia ini. Oh iya. Kak Eli. Showroomnya pakai apa? Pakai Tuhan Yesus. Kak Eli deh, Kak Eli. Jangan di showroomin dong. Nih guys, manajer kita namanya Kak Eva. Kak Eli lagi showroom gak? Kak Eli gak showroom, coba telepon Kak Eli. Oke Mima, kita telepon Kak Eli dulu ya. Telepon Amel. Hai, thank you Mima. Ya aku teleponin, tunggu. Oke, okay. Kasih Mima, 301 ya Mima. Ya, kan gak perlu nyebut kamar ya. Oh iya, oke. Okay. Kak Eli, dadah, Mima. Mosmoshi. Cubit tuh. Dicubit. Moshi.
Aduh, tangan aku tuh tadi luka tau pas perform, aku kayak gak tau kenapa. Entah kenapa luka-luka pas perform tuh selalu kayak muncul, tapi gak tau karena apa. Iya, sumpah, setuju. Tadi pas lagu terakhir aku kayak, kok tiba-tiba jempol aku tuh kayak nyut-nyutan, ternyata dia berdarah. Itu kan? Kak Eli! Kak Eli, caranya nyalain kompor gimana? Coba, coba, coba. Ya, satu, dua, tiga. Wah, nyala. Keren. Terus? Habis itu? Terus, Kak? Habis itu, mana sebelah? Mana, yang mana? Yang dua ini. Yang dua ini. Nih, yang itu, yang ujung, yang kan. Mana yang kiri? Liatin dulu yang kiri. Ini. Ya, itu pencet tuh yang ada tambah. Ini. Gak mau. Bisa. Emang agak lama. Pencet aja. Mati lagi, Kak. Mencet lagi, dua lagi, balik lagi. Emang suka gitu, agak lama. Ya. Ah, benar. Emang agak susah, pencet-pencet aja. Nanti meleduk, Kak. Enggak. Tadi juga ada gitu. Jangan digetok. Ini ada stop and go. Stop and go. Ya. Mau kejar. Coba pencet lagi. Apakah ini selamanya kita gak bisa makan? Bisa kok, bisa. Emang agak lama, susah. Perut aku bunyi. Nanti kok pencet yang ini. Pencet yang B, coba. B? Mana B? B dan stop and go barengan. 1, 2, 3. Gak bisa, kalau nanti meleduk. Sumpah takut, sumpah. Kita masih punya 2 show, tau lah. Kita masih punya 2 show, takut. Pencet lagi. Agak susah sih, emang. Kak, sumpah. Kak, tolong kita, Kak. Kak. Mau makan. Mau makan. Iya. Aku lapar. Mau makan. Ayo, Jepio, Jepio. Ditelepon manajer, cuma aku lagi showroom, gak bisa angkat. Siapa yang telepon? Nima. Yaudah, Kali, gue ditelepon Nima. Mau makan. Mau makan. Mau makan sekarang. Makasih ya, Kali. Makasih ya. Dadah. Tekan tombol locknya 3 detik. Terus pencet ini berdua. 1, 2, 3. Terus ini. Bisa. 5 tadi cigre. Anjir, matiinnya gimana? Kalau jangan. Bisa Cepion nih coba. Ih, aku mendingan gak usah makan sih, kita masih punya 2 show, Kaula. 1, 2, 3. Udah kayak DJ semua. Lihat nih, ala-ala ini. Udah kayak main ini, tau gak sih? Tau gak main ini? Apa? Cepion bareng, Cepion. 1. DJ ya, Kak. Ayo keburu kelakonya. 1, 2, 3. Oke, naikin. Kayak ada kode-kodenya kali. Oh, ini masih ke lock. 0, 1. Udah gak apa-apa. Ah, bunyi dia kalah.
Dah. Masa sih? Bener kan ini? Kok dia bunyi kau lah? Yang panas yang mana nih? Ya Allah. Takut. Satu. Kau lah kayak jangan deh kau lah. Kau lah, kita harus berani. Dua. Kau lah dia bunyi. Ya emang bunyi. Tiga. Masya Allah kayak grafik pembunuhan coba. Tiga. Kau lah dia bunyi. Ya kalau nggak bunyi nggak nyala. Emang okay. Emang kayak gitu guys. Belum isi air. Oh benar kan bunyi. Tuh ini yang mana? Kalau ini berarti yang ini ya? Kau lah. Aku mau isi air dulu tadi gosong. Kok geter sih? Emang gitu? Emang geter. Aduh. Bentar guys, isi air dulu guys. Ini minyaknya mana? Kita punya minyak gak? Kita gak punya minyak. Gak usah pakai minyak kali. Masaknya gak harus pakai minyak ya? Iya. Ya. Oh no. Oh no, ini adalah permasalahan. Guys, bentar guys. Guys, bentar ya. Maaf ya layar hitam ya. Kita lagi dalam kondisi yang gak bisa minta minyak ya sama hotelnya. Aduh. Bentar guys. Coba mati kuda say. Kok saya tadi beli minyak? Kau lah gimana? Gak usah pakai minyak bisa kali? Guys, bisa gak masak daging gak pakai minyak? Kok daging babi mah bisa kali? Gosong sumpah demi Allah! Tuh kan dok, I told you. Dia gak ada, matiin dulu. Atau gak langsung masukin aja dagingnya? Iya, cepet. Aduh, belum dipotong, aduh bau gosong. Bentar. Ini butuh ini nih. Cuci tangan dulu ya guys, gak boleh kotor tangannya. Aku udah cuci tangan. Bisa potong gak? Ini kayak master chef semua. Aduh orang gila nih. Jangan gitu mukanya, pakai pisau gak sih? Enggak, ini bisa. Gak ada ini gak? Ada pisau gak? Ini jangan ditaruh dulu, dia gosong kalau gak. Kalau gak ditaruh makin gosong. Aduh daging babi ini yang babi. Kalau ini bau gosong banget, sumpah aku gak bohong. Cepet yuk. Ini kan harus dimatiin. Kita masukin aja dulu satu sendok. Aku kira air aku hilang, sumpah. Tes. Pisau mana pisau? Sini. Ada talenan enggak? Udah deh, potong langsung aja di sini dah. Yang terjadi, terjadilah kalau kataku. Lagi motong. Nah, ini aku kecilin nih jadi dua. Ya udah. Kayaknya kalau masak ini enggak boleh terlalu ini deh, Kola. Iya. Yeah. Segini ya. Ya Allah, lapar banget ya Allah, aku enggak pernah selapar ini. Masukin ya. Muncrat enggak ya? Enggak tahu sumpah. Demi Allah. Jangan. Kameramen cuy, kalau ini ke pos berarti kameramen selamat. Kalah. Masya Allah. Enggak muncrat ya. Maaf ya kalau bentuknya enggak menggiurkan. Cepil. Bisa enggak sih guys makan masak gak pakai inian? Guys belum kepotong guys. Gimana nih? Itu udah blubuk lagi. Aduh mie nya belum dibuka. Gimana nih? Bisa kau lah, bisa. Karena itu udah ada ini ya. Memasak cuy. Sini mie kamu mana mie kamu? Di meja. Ini the real memasak. Piring. Keren, masak deh di sini. Ini udah kayak ini tahu apa sih kalau di Master Chef yang buru-buru itu masaknya. Masak, Kak.
Masya Allah, lengkap. Ini nggak pakai pisau deh, Tio. Ini. Bilas dulu nggak sih, takut ada debu. Ada sumpit dari dunia ini. Ada. Ya aku mesinnya itu. Akhirnya, guys. Memasak. Ya enggak ada. Ini bisa enggak sih ini? Kamu tahu enggak takaran dia matang itu kapan? Tahu, tapi harusnya ada minyak deh kayaknya. Kalau di apartemen masak. Masak. Ini matinya gimana ya kompornya? Tinggal dimatin aja. Ya, ini kayak tambahin lagi ya. Jangan nanti dalamnya enggak matang. Nah, gini. Harusnya masaknya pakai itu. Apa? Ini sumpit. Itu ada di dalam kit. Ternyata kompor listrik dia cepat juga ya matangnya. Iya kan pakai heat pan. Ini apa tuh? Kalau udah mau matiin. Waduh. Ada apa nih? Coba taruh dulu. Soalnya dia bakal ada angkanya kalau misalnya stop and go. Nanti ini stop. Sumpah sih kurang ajar ini. Tapi tangan aku basah, takut. Tapi ini juga stop. Ah, pusing. Udah matang kali itu, Pak Allah? Belum. Sumpah, gue butuh mbak. Mbak, tolong. Ini belakangnya belum matang gitu loh, Cepio. Gimana ya, pakai sumpit ya? Itu yang bunyi-bunyi apa ya? Ini nih, ini kamu harus taruh pancinya dulu, terus aku matiin. Tunggu, aku harus buang air dulu biar dia ngomong. Oh iya, boleh. Nah, ini! Ini dia yang kita cari, ya. Bisa, Pak? Bisa. Tapi harus konsentrasi. Dah, minyakku dah. Ini soalnya pancinya anti lengket, jadi bisa. Bisa, dibalikin. Aku mau. Guys, aku tuh punya tips memasak mie instan yang paling enak. Terutama mie goreng. Kalian tuh masukin dulu kecapnya dan minyak dan sambelnya itu. Tau kan yang kayak di awal itu. Terus kalian aduk dulu, jangan masukin bumbu yang ini dulu. Kalian aduk dulu semuanya sampai merata si kecap-kecapnya itu. Nanti kalau sudah mencoklat semuanya rata, baru kalian tuang bumbu-bumbu yang asinnya itu. Itu bakal bikin mie kalian lebih asin. Itu adalah tips yang aku lihat dari internet dan semenjak aku tahu tips itu, aku nggak menggunakan cara yang lama lagi. Jadi lebih asin gitu loh, jadi kayak lebih nempel langsung sama mie-nya gitu. Ya Allah, gue gak bisa sumpah jadi ibu rumah tangga. Ancur banget kau lebih. Dagingnya jadi terpisah-pisah. Iya, soalnya dia tuh kayak gini tuh, lembek. Tapi itu kan dia masih inilah ya, masih bisa dimakan gak ya? Iyalah, bisa. Kenapa aja? Jadi kayak gitu guys, adik-adik baru kalian kasih bumbunya. Misal gitu gak beli. I told you, bukan kemarin kamu beli mie ya? Iya, tapi kan mie-nya mie kuah. Tapi aku pengen makan nasi, aku seharian belum makan nasi. Tadi gak makan yang ayam? Makan sih, cuman kayak nasinya dikit banget, aku makannya kayak 3 sendok, soalnya aku gak suka. Wangi. Okay.
Chef, masak chef. Goreng chef, the real goreng. Goreng babi. Babi goreng. Aku lebih pedulin es batuku sih. Stop nyemilin es batu, sumpah. Guys, tolong untuk Ola lover di luar sana, bilangin Oshi kamu biar stop makanin es batu, sumpah. Ola, takut gosong gak sih? Ih, ada yang gosong! Oh my god. Ola ini kayak literally gosong semua. Udah. Matiin gak Ola, ininya kok aku pindahin ya. Gosong, guys. Di stop aja, stopin dulu. Tapi kayaknya masih bisa dimakan ya, Sipil? Masih sih harusnya. Dengerin guys bunyinya. Kita tuang ya perdagingan ini. Wede. Aku gak suka kayak gini sama Cepi, ya coba sama Jessi. Kenapa? Kalau dia belum mati lagi? Ya lagi diharapkan. Matinya gimana lagi? Panas, kaget. Kalau matinya dia tuh. Apa? Matinya gimana sih? Mati belum sih? Kayaknya belum gak sih? Ini. Hak tuh apa? Coba. Ini. Masa biarin aja, tapi dia kayaknya udah gak panas deh. Biarin aja kali ya. Tapi lokal ya? Iya gak sih? Kayaknya dia udah gak geter gitu, tadi kan geter. Iya. Udah kita tinggal makan dulu. Yaudah, ya serang kita makan dulu. Serang lu deh kompor. Gue udah muak liat lu. Ayo kita enak ya Cep, yuk. Iya, ya, kita buka aja. Kalau aku udah gak bisa tahan lagi, sumpah. Aku lapar. Akhirnya udah jadi guys, makanan ya. Cep, nasinya mana? Nih, di dalam sini. Boleh tukar sama yang dingin gak? Boleh tukar gak? Tukar ya? Boleh. Terima kasih. Mau makan di sana juga? Boleh. Pindahin kamera dulu ya. Sabar ya guys. Boleh. Si Kak Ayu telepon deh kayaknya. Agak udah selesai sih kita sebenarnya. Ntar ya guys. Friends, jadi aku gak bisa lihat komen kalian kalau misalnya aku gak pakai kacamata. Derita mata minus. Ini apaan sih? Kalo makeup gue bau ayam. Ini apaan dah? Kenapa rambutnya dia kayak keluar di sini gitu? Nah. Oke. Okay. Aku pengen saus, Kepio. Gak punya. Doa beli ya. Makan. Makan yuk. Ini bisa kan panasin makanan? Wah, itu aku enggak tahu deh, Tola. Itu kayak oven enggak sih, bukan microwave? Iya sih, tapi harusnya bisa. Aku enggak tahu caranya, sumpah. Boleh enggak kalau aku makan minyak duluan? Kalau aku izin makan duluan ya. Iya. Terikimasu. Kan udah makan malam belum, guys?
Maaf ya kalau misalnya masaknya agak heboh. Kadang-kadang tuh kalau hidup lagi capek, aku tuh akan mengingat kalau misalnya kita bisa makan enak, jadi aku nggak jadi capek. Adanya makanan enak di dunia ini adalah salah satu supporter dalam menghadapi masalah hidup ya. Support system adalah makanan enak adalah support system. Oh, panas! Yeay! Kita gak dikasih saus apa? Please, amat. Makan porsi hewan. Banyak banget. Ini aku, apa nih? Bang, kita lagu dong. Tara, ini makan nasi pakai sumpit. Kamu seperti orang Jepang. Yes, I'm Japanese. And si Freya bilang, jadi gimana masih gak mau tukeran kota? Hah? Freya? Masih gak mau tukeran kota? Maksudnya? Apa yang maksud Freya? Stop aneh. Pasti dia liat showroom kita ya. Boleh minta nggak dagingnya? Boleh. Hah? Nggak boleh. Makasih. Boleh minta nggak minyak? Boleh. Eh, kan tadi udah doa. Enak nggak? Kayaknya dalamnya belum matang nih. Matang nggak sih? Yep. Enak. Enak banget, sumpah. Maciru. Pernah nggak sih kalian? Sumpah, aku kayak masuk ke dalam... aku kayak masuk ke dalam piring. Guys, screenshot dong, ini aneh banget. Okay. Enak banget. Pernah gak sih makan makanan aku pengen beli lagi yuk. Ayo. Enak banget. Makan dari surga tuh. Iya weh. Sumpah ini, aduh miring. Sumpah ini enak banget. Gila. Hidup itu indah, weh. Kita akan play lagu. Ada yang bilang, aku kira CPU Islam, please, oh my god. Maaf ya, kak. Pasti betapa kagetnya kakak tadi pas melihat aku menyuapkan babi ke dalam mulutku. Maaf ya, tapi aku Kristen. Tidak bisa makan babi. Maaf ya, untuk teman-teman yang tidak bisa makan. Ini aja deh, kamu pasti tahu. Kita akan nyalain lagu sambil makan ya teman-teman. Kayak kegedean deh suaranya.
ini lagu apa? Waktu Tuhan, lagu gereja. Ini lagi makan babi. Oh, ada lagunya. Ada apa? Mahal banget, tapi boleh gak ada aja. Ini playlist gereja kita beda deh. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Walau kadang tak mudah dimengerti. Haleluya. Lagu rohani yang kamu tahu apa? Bagi Tuhan, tahu nggak? Tak ada yang mustahil. Atau nggak lagu yang semua orang pasti tahu? Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Aku taunya nih, ku be na 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 na. Tapi aku tahu bahasa Watak ya. Aku tahu tuh kayak begitu. Mantamiana. Aku malah suka yang gosong, mana kayak? Coba dong kesaksian rohani. Tiba-tiba banget. Saya masih hidup tanpa bantuan dari siapapun. Itu kesaksian gak? Tau gak sih ada satu momen di hidup aku yang aku ngerasa ini adalah mukjizat Tuhan yang benar-benar langsung terjadi. Apa? Biasanya kan kita kalau saya berdoa meminta sesuatu itu kan kayak terjadi tapi di waktu yang gak langsung terjadi gitu kan. Aku pernah ngalamin satu mukjizat yang benar-benar terjadi langsung setelah kita selesai berdoa, sumpah. Apa? Jadi dulu aku pas SD, itu tuh lapangan buat olahraga itu tetap bisa dari sekolah dan itu outdoor kan dan anak-anak dulu kan kalau SD kan semangat banget kalau mau olahraga gitu. Terus pas dari nyampe lapangan tiba-tiba hujan. Tapi hujannya masih yang kayak gerimis gitu. Terus waktu itu tuh wali kelas aku tuh kayak sangat orangnya rohani banget gitu, religius banget gitu kan. Terus kita bikin lingkaran, kita pegangan tangan, terus kita berdoa Tuhan Yesus. Semua ayam. Mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Thank you God for Thank today. You God. Okay, jadi lanjut ya. Jadi kita buat lingkaran, terus kita berdoa, terus kayak Tuhan Yesus, kita lagi mau olahraga, tapi hujan nih, minta apa berkatnya supaya hujannya berhenti gitu-gitu kan. Terus abis kita amin, sekitar 10 detik setelah kita amin, langsung hujannya berhenti loh. Literally 10 detik? Literally. Aku langsung kayak, oh my God, ini musik itu nyata ya guys. Itu aku ingat sampai sekarang karena itu core memory banget sih. Itu kesaksian kamu? Iya. Oh, kesaksiannya apa ya? Aku juga pernah. Apa? Jadi, waktu sebelum papiku meninggal itu tuh pemohon belajar ya? Apa? Pemohon belajar ya. Aku tuh baru ngambil mobil kan. Terus kayak papi tuh bilang, ya udah kamu yang DP, nanti papi yang cicil. Cicilan pertama bokap gue meninggal, gue langsung kayak ya Allah siapa yang bayar gitu ya. Terus aku selama kayak kan itu kan di rumah dulu kan sekitar 3 hari ya, pikiran aku tuh kayak udah aduh gimana nih mobil gitu kan. Terus aku berdoa kayak, tapi aku berdoanya ikhlas kayak ya udah kalau misalnya mobil ini kayak emang bukan takdirnya untuk aku, ya udah kayak aku nggak apa-apa gitu kan. Terus di besokan harinya opung aku bilang kayak, oh ini bisa dilunaskan langsung. Jadi mobil langsung lunas. Emang rencana Tuhan. Padahal itu my biggest fear sumpah, karena aku merasa kayak papi gue yang bayar, jadi cicilannya gede. Jadi kayak biar cepet gitu kali. Aku sama abang aku udah enggak entah gimana nih.
Dan waktu di rumah duka itu orang yang apa sih namanya, kayak orang yang si listingnya ya, dia tuh tahu kalau kakekku meninggal. Dia telepon kayak, ini tuh kalau kita nanti gimana, siapa yang bayar gitu kan. Kok dia bisa tahu? Gak tahu kan, kenal. Terus aku kayak sama abang aku kayak mikir, ya gimana ya, bagaimana kita bisa menjalani hidup tanpa kakekku. Apa bisa? Karena aku masih hidup dan makan daging maling. Ibadah online katanya. Ibadah online. Itu kesaksian yang akan ku ceritakan kalau misalnya aku diundang ke acara rohani. Hibur Cepio, aku lagi sedih. Ini kita lagi memberikan kesaksian untuk ini ya. Memberitahu masih ada aku, harapan di dunia ini. Iya, jadi kamu jangan bersedih. Tapi harus ikhlas. Waktu itu aku doanya ikhlas banget sumpah. Aku merasa kayak ya udah enggak apa-apa kalau itu kan itu mobil pertama aku kan. Jadi aku merasa kayak wow, gue seneng banget nih. Tapi kayak ya udah kalau misalnya emang belum saatnya. Emang pasti ini ya, kalau misalnya udah jodohnya gitu kan. Oh, udah mobilnya sampai sekarang masih ada. Nice. Itu pasti kalau misalnya mobilnya nanti kayak di masa depan kamu mau ganti mobil pasti kayak enggak rela banget enggak sih? Aku ada rencana tuh mobil mau dikasih ke adik aku aja kalau aku mau beli mobil baru. Tapi besok kayak barang-barang yang dapetin dengan cara yang kayak spesial gitu pasti kayak susah buat ngelepasnya enggak sih? Ini apa sih judulnya tadi? Sumpah ini. Nih. Tahu ini enggak? Tahu. Ada misalnya Cepio spill HP, HP aku juga lagi dipakai buat showroom. Tapi kita kurang banyak deh belinya. Iya sumpah, beli lagi? Harusnya kita bilang gede tau, dia kan yang gede. Kan gak expect dah sih. Iya. Kalau kalian paling suka daging apa di antara semua daging? Aku sebenernya ayam sih. Aku sebenernya babi sih. Ayam nomor satu. Dibanding ayam? Nomor satu, iya. Gile. Cuman karena kan kita gak bisa makan ini setiap saat. Terus aku juga hormon aku tuh gak bisa makan yang terlalu berminyak. Kalau enggak bakal kayak beruntusan jerawatan. Maka aku jarang makan ini. Ayam katanya. Ola mau ke Solo ya katanya? Dateng ya please, sebenarnya aku agak takut sih. Kenapa? Kalau gak ada yang dateng? Enggak lah. Dateng lah. Kalau ada yang dateng ya? Aku dateng nanti. Oh. Karena itu Kacila. Kacila momen. Kan Kacila yang ngasih di CP-nya, jadi aku harus dateng. Oh iya. Fans Kacila kan dari penjuru dunia tau. Aku yakin pasti rame banget. Itu weekday juga setau aku. Apa? Weekday. Birthday. Weekday. Oh, weekday. Gimana kamu kangen kan sama sahabat kamu itu? Lumayan kangen. Kalau kamu? Biasa aja sih. Kamu si Freya-Freya itu? Biasa aja sih aku. Soalnya kayak gitu udah sering banget ditinggal Freya gak sih? Sibuk aktris. Si aktris itu sibuk. Lagi ada proyek baru kan? Iya. Apa tuh yang aku lihat di Instagram? Mental. Babinya masih hidup. Apa sih nama filmnya Freya yang baru? Keponakan. Satu kakak tuju keponakan. Iya ya. Aku ngerti keponakan doang. Keponakan atau ipar sih? Keponakan itu mah ipar adalah maut. Keponakan kira-kira Freya jadi apa ya? Pasti menurut aku kalau di fotonya sih dia kayak jadi keponakan yang paling kecil sih. Oh emang ya? Gak tau. Pasti keluarganya kerepotan punya keponakan paling kecil kayak Freya. Lagu apa Freya nih?
apa aja. Bebas. Mau dagingnya lagi. Terlalu besar apa? Aku kan gerejanya ini ya. Oh, tau gak ini? Gak tau. Playlist kita kayak beda deh kalau gak. Ini bukan playlist aku sih. Kayak tau gak, aku kan gerejanya AKBP kan. Itu lagunya bahasa Batak. Dan lagunya tuh dari buku ND. Buku apa? Buku ND. Buku ND tuh kayak lagu-lagu Batak tapi lagu rohani. Tapi kamu ngerti bahasa Batak? Kayak bisa ngomong gitu. Bisa. Coba dong, coba dong. Coba jika cocok kayak kamu pakai bahasa Batak. Enggak bisa kalau kayak gitu. Member bohong. Aku biasanya tahu gini ya, yang ku pandang wajah. Oh, iya aku tahu. Coba dong ngomong bahasa Batak, aku enggak pernah denger sumpah. Kita udah mau 2 minggu loh sekamar, cuma aku enggak pernah denger kamu ngomong bahasa Batak sumpah. Gimana ya? Soalnya orang my papi tuh dulu kalau di rumah ngomongnya pakai bahasa Batak. Maksudnya kayak coba satu kalimat gitu. Apa ngomong sama mereka gitu apa kayak aku lagi makan apa gitu. Coba guys, ini guys screen record guys, bahasa Batak kaulah dari orang Batak asli Indonesia 100% guys. Sonari au sedang apa ya guys, sedang apa ya guys, lupa. Sonari au apa tadi? Sonari au, sonari au neng mangan, neng mangan daging, daging B2 tuh ada bahasa Batak tapi aku lupa. Babi. Daging B2. Daging B2. Kok kayak bahasa Jawa sih? Daging jagal. Daging jagal. Jagal B2. Amel juga bisa bahasa Batak. Bisa. Dia apalagi dia teman-temannya Batak salah. Oh. Satu gengnya Batak semua. Coba kalau misalnya bahasa Bataknya hari ini performnya seru banget gitu. Jujur gak tahu. Berdua holong. Aku tuh tahu tapi kalau misal ada orang ngomong aku ngerti. Oh, jadi kayak listeningnya tuh kayak aku belum di tahap kayak oh, bisa ngomong nih. Kalau nyanyi aku suka ada satu. Ada satu lagu judulnya Tarpaima. Itu lagunya tentang kayak kayak mereka LDR terus kayak si cewek ini tuh selingkuh. Kayak ya gue udah tau lah gue bakal diselingkuhin gitu. Oh, inti lagunya kayak gitu. Kayak ya udah gak apa-apa gue ikhlas, kayak gue bisa mengerti gitu. Lagu enak banget. Keren. Ada nggak di ini di lagu kamu? Aku selalu dengerin itu pas nyetir. Soalnya enak lagunya. Oh, makanannya enak banget. Tabonai. Tabonai. Itu enak banget. Tabonai. Alusiau. Siapa dia? Dengerin aku. Alusiau. Kalau aku cantik apa? Aku cantik aja. Oh, aku cantik aja. Delay apa sih delay? Gak tahu, kayaknya sinyalnya deh. Soalnya kayak mami papiku tuh kayak gimana ya, rumah mereka terus mereka kan punya kampung. Kampungnya tuh benar-benar kayak yang Batak asli. Batak asli gitu. Kamu tahu ini enggak pahlawan si Singamangaraja? Tahu. Kuburannya, kuburan si Singamangaraja dekat rumah opung aku. Kan kuburannya diinin kan, dijadiin kayak museum gitu. Oh ya ini nggak tahu sih ini tuh kayak bener apa enggak. Jadi waktu aku pulang kampung aku tuh sakit perut, kayaknya gara-gara nggak cocok sama makanannya atau apa gitu. Aku sakit perut, sakit tuh kayak perih gitu loh, kayaknya mah atau asam lambung nggak ngerti. Nah abis ini satu lagi cepet makanan terakhir. Abis itu di kuburan si Singamangaraja itu kayak di tengahnya tuh ada kayak kayak kolam tapi nggak ada airnya. Ini kolam yang tak ada airnya. Bizino Naipul. Kolam yang tak ada airnya. Abis itu? Beda kok ini lagunya. Kupandang wajahmu. Abis itu? Abis itu katanya
Terus pas aku datang, itu tuh airnya keluar dari bawah. Harusnya enggak keluar. Harusnya biasanya enggak, dan katanya yang apa sih namanya yang keluar itu jarang banget. Kayak itu suatu hal yang kayak wow gitu. Terus si ada opung-opung di situ bilang kayak gini, dan itu keluarnya pas aku duduk di atas ini kan, kayak kolamnya kan kotak gini kan, saya di dalam sini, aku tuh duduk di sininya, terus airnya keluar, terus aku disuruh ambil airnya, terus aku minum, sumpah detik itu juga aku nggak sakit sumpah. Tidak apa? Aku nggak tahu ya kak. Nah, sih ini kayak kepercayaan, kepercayaan kayak orang zaman dulu, tapi beneran. Oh my god. Keren banget ya? Iya, sumpah. Tapi di Indonesia tuh masih emang ini banget ya, budaya-budaya gitu ya. Keren dah. Terus kayak bahkan airnya itu ditaruh di botol terus dibawa pulang. Terus diapain? Disimpan. Ya disimpan atau mau diminum juga enggak apa. Oh, kaulah harapan jadi. Terus kayak sebenarnya aku percaya nggak percaya sih, cuman kan kayak karena orang-orang situ kayak masih kental banget sama adat, jadi kayak so aku digini-giniin, kamu boru apa gitu-gitu kan. Boru itu apa? Boru itu kayak marganya gitu. Kalau marga buat cowok, boru tuh buat cewek. Terus aku kayak digini-giniin gitu loh, kayak gila nih anak gitu, kayak emang masih kecil, bukan masih kecil sih, kayak masih SMP. Ini satu tahun sebelum aku masuk JKT. Abis itu saya kan baru apa aku baru si Nabila, jadi tuh si Singa Mangaraja punya anak. Terus anak kelima apa keenamnya tuh namanya si Nabila. Terus kayak aku turunannya. Jadi kalau misalnya di Jawa itu kayak darah birunya. Iya gitu. Kayak Freya. Iya kayak Freya si siapa Nora. Iya Cepio lapar banget sumpah ya, tapi lebih kayak sayang aja sih, masih ada dikit-dikit. Nih aku kalau di gereja aku nyanyi pakai bahasa Batak. Oh. Kalau khotbahnya pakai bahasa Batak. Pakai bahasa Batak. Wow, keren. Berarti kayak Kak Cika juga ya kayak gitu ya. Iya, Kak Cika juga. Papanya Kak Cika kayak jadi yang pelayanan di kalau jadi kalau di HKBP itu mostly yang pelayanan orang tua, bukan anak-anak. Tapi dia ada kayak versi anak-anak ada, juga, remaja deh. Remaja, kalau di gereja aku dulu remajanya ganti-ganti pakai bahasa Batak, terus minggu depan pakai bahasa Inggris, terus minggu depan pakai bahasa Indonesia. Wow, English. Keren deh. Tuhan yang di sana. Di gereja aku juga ada sih yang kayak buat biasa ada usianya yang kayak buat balita. Oh iya, itu aku sekolah minggu sampai kelas 6 kan. Terus SMP ke SMA remaja, terus dari SMA ke kuliah namanya Naposo. Naposo Bulung. Terus kok tapi kalau misalnya yang remaja tuh yang pelayanan tuh anak remaja yang atau orang tua? Apa? Kalau yang di edisi remaja. Kenapa? Yang pelayanan orang tua. Ini kan apa sih namanya? Anak remaja. Sama sih. Pertolonganku datang dariku. Udah CD belum Cepio? CD apa? Kalau aku tuh kalau di aku CD. Yang itu aku pernah dikeluarin CD tau. Gara-gara setiap minggu kan kita show kan, aku enggak pernah datang. CD tuh kayak kita belajar setengah tahun lah di gereja. Buat kayak dibaptis gitu. Oh, jadi kayak ada prosesinya gitu ya. Kayak berapa bulan gitu. Iya. Kayak naik kelas gitu sih, ya, retret. Iya kayak retret. Ntar endingnya ada retret ya? Endingnya. Maksudnya di ujung semester. Di ujung. Kayak kalau misalnya di musim tuh kayak kamu tamat baca Al-Qur'an. Agak masih lapar ya? Terus roti apa ya? Gak apa-apa. Agak males sih. You deserve it. Dariku. Sumpah ini gak dimakan, aku rasanya pengen kasih ke jelly sumpah. Aku kalau ada makanan sisa aku kasih. Mbak aku kalau beli ayam satu ayam kita cuma dikasih sayap, ekor, sama paha, dadanya buat jelly. Yang paling banyak dagingnya justru buat jelly. Iya. Pertolongan. Bikin mie juga ah.
Nice. Nice. Mie tuh kayak makanan self reward paling enak sumpah. Iya sumpah bener. Yang paling murah. Terus yang kayak paling cepet jadi gitu loh. Dan biasanya harga mie yang harganya mahal tuh malah nggak seenak mie yang harga cuma 5.000. Ya nggak sih? Harapan. Soalnya kalau mie kan kita nggak makan tiap hari ya. Dan kayak nggak sehat itu kok tiap hari. Jadi kayaknya kita cuma boleh makan itu kalau kita abis kayak melakukan kegiatan yang deserve buat makan. Iya bener-bener. Aku kata sih mau makan deh kemana. Aku mau bikin biskuit aja kali ya yang kayak kemarin. Boleh. Kamu enggak? Biskuit, oh yang itu ya, biskuit baik. Aku makan biskuit aku deh. Kira masih makan apa lagi ya, habis sumpah, ini? Sumpah lapar banget guys. Soalnya tadi sore kita gak makan, kita cuma makan pizza. Tapi kita makan pizza 3 slice kalau enggak. Iya, aku 3. Terus aku kan aku pengen satu lagi kan. Terus aku pikir kayak, kamu lagu apa? Aja. Dulu ya, aku tuh kalau makan pizza tuh maksimal tuh 3 tuh udah maksimal tau. Tapi sekarang tuh 3 aku gak kenyang sumpah. Aku rasa kayak apakah ada pelebaran lambung atau gimana ya, aku gak ngerti. Gak, karena kita ini gak sih. Ini aja ya, gak tau. Billie Eilish, lagu baru. Aku tuh jarang tahu lagunya Kaola, dan Kaola tuh juga kayaknya jarang tahu lagu yang aku deh ya, iya. Kayak lagu Fiona yang aku tahu pasti Taylor. Kayak kita tuh sangat playlist berbeda gitu loh. Iya. FYP-nya beda. FYP kita juga bakal beda banget. Apa ya? Kita gak ada yang sama gak sih? Ya kita apa ya? Kita suka tapi sama ya? Mie. Ya tapi mie semua orang suka. Ya apa ya yang kayak satu hal yang kita... Pink! Warna pink. Oh iya, pink. Pink! Sama-sama suka warna pink. Kamu tahu pasti lagu ini? Artis itu kayak beda sih kita suka. Iya benar. Aku gak suka mie katanya. Hah? Demi apa? Pick mie. Lo pantas dikatain pick mie kalau gak suka mie. Sekarang jam berapa guys? Udah 12:30 udah anak ya? Jadi yuk, makasih ya guys sudah temenin kita makan. Kita harus bebersih dan tidur juga. Kita absen ya sama-sama. Oh, aku tahu lagu ini tapi refnya doang. Ya ini kan apa? Lagu TikTok. Oke, kita udahan ya guys. Mari kita absen. Makasih ya yang udah nonton. Makasih Kak Mevenix, terima kasih Kak Ran, terima kasih Kak Omotar, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Re. Makasih guys. Terima kasih Kak Andreas, terima kasih Kak Fala, terima kasih Kak Agus, terima kasih Mas Kris. Terima kasih Kak Sibelo Veola, terima kasih Kak Domulika, terima kasih Kak Izulnya Fiani, terima kasih Kak Arvin Kangen Tio, terima kasih Kak Kiplinya Fioni, terima kasih Kak Erp, masih kangen katanya. Ditunggu kedatangannya lagi di show theater ya. Makasih ya guys yang udah temenin makan dan masak, walaupun agak heboh tadi, tapi makasih udah stay nontonin kita. Kita mau bersih-bersih dan besok karena kita mau bersih-bersih karena besok kita masih ada show. Kita bertemu besok ya, yang besok datang, yang gak datang pun jangan kangen. Bye-bye. Oya suminasai.